Ratu voli Korea ketar-ketir saat tahu Megawati Hangesri bakal jadi rival terberatnya lagi di Liga Voli Korea 2024-2025, sebut Red Spark. Legenda voli putri Korea Selatan Kim Yong-kung mulai ketar-ketir ketika mengetahui kalau Megawati Hangesri akan menjadi rivalnya lagi di Liga Voli Korea 2024-2025. Sebagaimana diketahui, Megawati Hangesri menjadi satu dari dua voli putri Asia yang dipertahankan oleh klub Liga Korea untuk kompetisi musim depan. Megawati Hangesri mendapat perpanjangan kontrak dari klubnya yakni Red Spark atas rekomendasi dari staf kepelatihan. Termasuk sang pelatih Ko Hye-jin, Megawati Hangesri bahkan mendapat kenaikan gaji yang cukup fantastis dari Red Spark, yakni senilai $150.000 atau setara dengan 2,5 miliar per musim. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi besar Megawati Hangesri selama semusim berseragam Red Spark yang menjadi pendulang poin terbanyak bagi timnya. Selain itu, ia juga sukses mengantarkan Red Spark untuk kali pertama dalam 7 musim terakhir bisa finish di posisi ketiga dalam kompetisi di Liga Voli Korea. Sebetulnya, Red Spark yang diperkuat Megawati Hangesri dan Giovanna Milana musim lalu bisa saja melangkah lebih jauh, bahkan menjadi juara. Namun, petualangan mereka harus terhenti di babak playoff musim semi lantaran kalah dari tim kuat Pink Speeders yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea Selatan, Kim Yong-kung. Sebagai informasi, Kim Yong-kung merupakan pevoli putri legendaris Korea Selatan yang sebetulnya sangat diidolakan oleh Megawati Hangesri. Akan tetapi, Megawati Hangesri harus berhadapan dengan sang idola di saat keduanya tengah bertanding di musim lalu. Megawati Hangesri beberapa kali terlihat cukup merepotkan bagi Kim Yong-kung, baik Red Spark maupun Pink Speeders. Pernah sama-sama saling mengalahkan. Meski demikian, reaksi Kim Yong-kung saat mengetahui kalau dirinya akan kembali berjumpa Megawati Hangesri pada musim depan menuai sorotan. Kim Yong-kung tak ragu mengatakan jika Red Spark yang masih diperkuat Megawati Hangesri akan menjadi saingan terberat Pink Speeders. Apalagi Megawati Hangesri akan mendapat tandem baru yaitu Vanja Bukele yang pada musim lalu menjadi top skor bagi Gimcheon Korea Expressway Hipas. Sementara itu, sahabat Megawati Hangesri asal Amerika Serikat yakni Giovanna Milana memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan tak melanjutkan karirnya bersama Red Spark. Red Spark cepat dalam memilih pemain asing, masih ada Megawati di sana, papar Kim Yong-kung. Ratu voli Korea itu menambahkan, jika Megawati Hangesri masih akan menjadi salah satu pemain asing yang cukup kuat. Meski banyak datang atlet pendatang baru di musim depan, saya pikir dia atau Megawati akan tetap melakukan yang terbaik, ucarnya. Kompetisi Liga Voli Korea 2024-2025 dijadwalkan akan berlangsung mulai bulan Oktober sampai April 2025 mendatang dan masih diikuti oleh 7 kontestan.